panas sang ditumiwa tantang pesulap merah untuk adu ilmu. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Sandi Tumiwa ikut komentar terkait Martial Radical atau pesulap merah yang membongkar trik perdukunan itu palsu. Hal itu disampaikan oleh mantan suami Tessa Kaunang di Instagram. Lewat unggahan Instagram, Sandi Tumiwa mengirim undangan terbuka pada pesulap merah yang tengah berseteru dengan Gus Samsudin dan para dukung se-Indonesia. Undangan terbuka buat Ed Pesulap Merah, saya berikan masukan buat pesulap merah, Ed Martial Radifa. Anak kemarin sore hati-hati dengan ucapanmu ya, tulis Sandi Tumiwa di Instagram pribadinya. Hargai para sesepuh dan senior di metafisika yang banyak juga membantu masyarakat. Bila ada yang salah dari mereka, berarti itu oknum, lanjut Sandi. Dalam video yang diunggah itu, Sandi Tumiwa kembali mengundang pesulap merah untuk bertemu langsung dengan dia dan gurunya. Untuk pesulap merah, saya mengundang Anda ke Kabuyutan untuk ngopi bareng bersama guru saya, Guru Yana Siti Jenar. Ditunggu kita ngopi bareng, ucap Sandi Tumiwa. Sampai saat ini belum ada tanggapan dari Martial Radival atau pesulap merah terkait tantangan dan peringatan dari Sandi Tumiwa. Seperti diketahui, perseteruan antara Martial Radival atau pesulap merah dengan Gus Samsudin belakangan jadi viral di media sosial. Hal ini bermula karena pesulap merah membuka trik yang diduga digunakan oleh Gus Samsudin. Bahkan pesulap merah datang kepada Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin di daerah Blitar, Jawa Timur.